kapanpun kita akan tetap berjuang. Hari ini kami sampaikan kepada perwakilan sopir dan paguyuban, intinya kita tidak sama-sama saklek atau beradu kekuatan, tetapi kita tujuannya kan mencari solusi yang terbaik bagaimana. Nah, solusi yang terbaik itu tentunya nanti ada pengaturan hak dan kewajiban. Nah, tapi kami minta untuk rekan-rekan sopir melalui paguyubannya masing-masing juga bisa memberikan jaminan bahwa komitmen yang nantinya akan dibangun itu benar-benar bisa terlaksana, dan misalnya ada pelanggaran dari anggotanya, juga dari paguyuban ini bisa memberikan status tracing atau sanksi atau bagaimana itu dari paguyuban, seperti itu. Artinya belum ada keputusan ya? Kalau untuk pagi hari ini kita belum, nanti kita menunggu audiensi nanti sore.